Kembali di Tanya Jawab COVID-19, kita masih tersambung dengan Dr. Ika Fitriana, dokter spesialis penyakit dalam. Dok, kita sudah ada penelpon ya dok, kita akan terima penelpon pertama kita dengan Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Selamat pagi, Pak Bambang. Ya, selamat pagi, Kompas TV. Pagi Pak, silakan Pak, pertanyaan untuk dokter. Baik, yang pertama Bu Dokter, bahwa kekebalan tubuh sangat berpengaruh dari serangan virus corona. Kemudian pertanyaannya adalah, makanan apa saja yang harus dikonsumsi selain misalnya kayak vitamin C? Karena apa? Masyarakat daerah ini kan pemahaman kaitannya dengan vitamin C ini kan terlalu susah ya. Nah, yang lebih akrab adalah jenis-jenis makanan, misalnya itu buah-buahan, kemudian harus daging, harus apa, itu yang perlu harus ditegaskan sehingga pemirsa Kompas TV yang ada di pedesaan pun juga mampu menangkap. Okay. Kemudian yang kedua, bahwa yang melakukan rapid test ketika itu negatif, itu setiap saat pasti bisa kena juga positif. Nah, pertanyaannya, ini banyak sekali teman-teman atau orang-orang yang melakukan rapid test ketika sudah negatif itu terlalu percaya diri. Padahal ini kan masih sangat rentan juga nanti tertular. Yang ketiga, mohon dikampanyekan juga bahwa semua masyarakat harus pakai masker ketika keluar rumah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang Saptono. Oke, kita langsung ke penelpon kedua dengan Pak Romaji di Pekalongan. Selamat pagi, Pak Romaji. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi, silakan Pak Romaji pertanyaannya. Jadi, silakan. Saya pernah menolong orang dengan gejala panas sampai 38 derajat Celcius. Kemudian tenaganya down. Kemudian nafasnya tersengal-sengal. Saya tolong dengan Vitalong C, Bu. Kemudian saya beri paracetamol. Kemudian saya beri flu batuk. Dan back inhaler. Ternyata berkali-kali sembuh. Tapi saya tidak mengatakan corona, Bu. Karena saya tidak tahu. Januari lalu banyak saya menolong seperti itu. Apakah ini bisa dibenarkan secara medis, Bu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Romaji di Pekalongan. Kita langsung jawab ya, Dr. Ika. Yang pertama dari Pak Bambang tadi mungkin penegasannya kalau tadi tidak ada akses terhadap jenis-jenis vitaminnya begitu. Jadi makanan apa yang harus kita konsumsi, Bu? Ya, jadi memang berbagai penelitian bilangnya kalau kekurangan ya, Mas Timoti ya. Jadi kalau kekurangan vitamin, kita harus cukupkan. Ya, jadi sebenarnya efek untuk kelebihan vitamin ya, atau manfaatnya kelebihan vitamin pun kita sampai saat ini tidak ya. Jadi penelitiannya kebanyakan memang kekurangan vitamin dan suplementasi vitamin untuk mencukupkan kebutuhan vitamin C kita ya. Okay. Jadi memang sangat bagus sekali ini pertanyaannya ya, karena sebenarnya vitamin C itu banyak terdapat pada makanan di sekitar kita. Yang paling gampang yang berwarna deh. Buah-buahan yang berwarna dan sayur-sayuran. Buah-buahan yang berwarna, benar, jeruk, ya nggak, papaya, wortel, ya, vitamin C, ya. Jadi selama kita mau makan variasi makanan, baik itu buah dan sayur, ya, tomat misalnya, kan itu mudah ya didapat ya. Ya, jadi seperti itu juga akan meningkatkan kadar vitamin C, mencukupkan kadar vitamin C kita di dalam tubuh. Karena kalau berlebihan juga vitamin C akan dibuang lewat urin. Ya, jadi tubuh memiliki mekanisme yang cukup baik sebenarnya untuk meregulasi vitamin C ini. Okay. Untuk vitamin D lebih mudah lagi. Vitamin D ada di sinar matahari. Nah, Indonesia kan tropis ya. Jadi ya itu makanya sekarang banyak sekali kan yang berjemur gitu ya. Teruskan itu dok ya. Hari. Iya gitu, jadi sebenarnya nggak sulit ya untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan makanan lain yang penting juga protein. Ya, okay. Jadi sebenarnya protein itu penting kenapa? Karena dia memperbaiki sel-sel yang rusak. Ya. Jadi kalau misalnya kita ingin tubuh kita sehat terus, ya kita harus memastikan protein kita cukup. Yang mudah aksesnya apa itu? Telur kah atau putih apa? Putih telur. Dan kemudian ya tentu... nabati juga bisa, tempe tahu kan juga ada proteinnya ya. Ya, okay. Jadi dan jangan lupa dibarengi dengan istirahat yang cukup, kurangi stres, itu tetap semuanya berjalan. Itu dibutuhkan untuk daya tahan tubuh yang bagus. Itu Mas Timoti. Yang kedua, ya. Diluruskan bagi mereka yang rapid test negatif, kadang suka justru terlalu percaya diri. Jadi gini, rapid test itu berbeda ya dengan PCR. Kalau rapid test itu kita hanya mendeteksi imunoglobulinnya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa imunoglobulin itu muncul setelah positif,
ya. Jadi ketika kita di window period, jadi belum muncul daya tahan tubuhnya, tapi pasiennya sudah terinfeksi, bisa jadi rapidnya negatif. Ya, jadi kalau misalnya rapidnya negatif, jangan terlalu overconfidence ya, karena bisa jadi ya tetap terinfeksi, namun daya tahan tubuhnya belum terbentuk. Oke, gitu. Jadi dia ya, mendeteksi antibody ya? Mendeteksi antibodinya, jadi bukan mendeteksi virusnya. Itu yang mungkin kita harus sebarkan kepada masyarakat ya, bedanya itu antara PCR sama rapid test. Oke, dan tadi Pak Bambang tadi menekankan pentingnya masker. Nah yang kedua untuk penanganan dari Pak Romaji di Pekalongan tadi, mungkin dok, apakah benar cara menangani tadi ya demam, mengalami demam, sesak nafas? Oh ya. Sebenarnya harusnya bagaimana penanganannya? Ya, jadi gejala-gejala yang tadi disebutkan memang gejala-gejala virus pada umumnya ya, atau gejala sakit pada umumnya ya, sakit yang tadi katanya ada sesak ya. Jadi sesak itu berarti kan gejalanya mungkin mengenai saluran napas ya, itu umum terjadi pada infeksi apapun ya. Ya, infeksi virus lain juga bisa, bukan COVID gitu ya misalnya ya. Jadi ya secara general boleh diberikan vitamin C dan sebagainya. Namun ada baiknya ketika kita menemukan gejala seperti ini, kita selalu harus curiga ke arah COVID. Oke. Ya, jadi curiga. Jadi tetap kita harus lapor ke dokter atau petugas kesehatan setempat kalau ada orang-orang yang memiliki gejala seperti ini. Yang kedua yaitu tadi, tetap pakai masker, tetap physical distancing, tetap lakukan cuci tangan ya. Untuk pencegahan jangan sampai kita tertular ya, infeksi virus apapun kan juga bisa menular dong ya nggak. Jadi tetap secara general precautionnya tetap itu, cuci tangan, pakai masker dan sebagainya, itu tetap dilakukan. Oke. Jadi harus tetap ditreatment seakan-akan ini ada kemungkinan COVID ya, oleh Pak untuk saat ini ya. Begitu untuk saat ini begitu ya. Baik, Dokter Ika Fitriana, terima kasih banyak, dokter spesialis penyakit dalam yang sudah bergabung sama kita untuk menjawab pertanyaan Anda dalam tanya jawab COVID-19. Dokter, terima kasih atas waktunya pagi hari ini.